Hey, what's up guys? Okay guys, kita kembali lagi di sini. Kita akan melanjutkan lanjutan dari hari pertama kemarin ya. Langsung saja kita continue. Terus kita loading. Ya, ini adalah hari kedua. Tidur dulu. Okay, kita lihat cuaca. Ya, hari ketiganya untuk besok ya, special news show. Oke, kita lihat di kalender mungkin ada event, ternyata masih belum ada. Ini hari ini hujan, jadi enak guys, nggak perlu repot lagi untuk membawa air. Kita sambil tanam tanaman ini ya. Oh ya, ini adalah one hari yang bagus ya pada hujan. Nama aku adalah one one salesman from east. Okay, how do you do, bagaimana kabarmu? Aku banyak rare seed. Oh ya, jadi one ini menjual rare seed. Pantas saja kemarin kita kesana belum ada si one ya. Dia barusan datang. Langsung saja kita coba untuk meneruskan, karena hari ini hujan jadi lebih enak. Tapi dia jadi lebih capek guys, karena apa? Dia belum memiliki power berry, penambah stamina untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, coba ini aja langsung kecapean ya. Padahal masih masih baru ini ya. Kita buat lagi saja, barangkali kita bisa membeli seed atau biji. 420 lumayan. 420 lumayan untuk dibelikan biji lagi, karena kita masih memerlukan banyak uang. Oh ya, satu itu berapa ya itu? Ini guys, coba dia langsung kelelahan. Loh, sudah biru rupanya dia. Jangan-jangan habis ini dia langsung nganu tepar. Kita langsung saja pergi untuk membeli biji. Pertama kita beli turnip-turnip saja, karena lumayan harga jualnya cepat. Hari apa ini ya? Waduh, nggak bejo guys ini namanya. Benar-benar nggak bejo. Begitu kita pergi jalan-jalan ke Wuhan saja. Mungkin, oh iya, kita misi kita ini adalah mencari pancing juga ya, karena kita juga belum memiliki pancing. Dan syarat untuk mencari atau mendapatkan sebuah pancing itu kita harus memiliki tempat yang kosong. Nah, ini ada event. Hey bawang, kamu datang di waktu yang tepat. Kamu lihat teman. Oh iya, ini ya fishing rod. Nah, ini si Zack ini ngasih fishing rod. Oke, kita lihat si Won. Oh, si Won dari mana ini ya?
Mungkin kita harus keluar dulu ya. Oh iya, dia membeli pineapple. Wah, harganya mahal-mahal guys ya. Green pepper juga. Summer spring cabbage. Jadi ini adalah beberapa macam bunga yang memang tidak ada di supermarket sih. Maka dari itu kita coba aja beli beberapa ya, karena aku yakin ini pasti worth it lah untuk dibeli. Kita beli saja daripada kita nggak beli apa-apa guys. Jadi kita beli saja ya. Oke, semua sudah terjual sama ini. Ada madu juga. Nah, dari tadi aku salah aja ini. Lumayan, kita akan berendam dulu ya. Jadi jangan sampai kita kolaps atau pingsan. Kan di sini juga ada bunga lumayan ya untuk penambahan di awal-awal. Jadi ini di sini nanti kita akan melakukan warnanya berubah. Kita akan mendapatkan energi tambahan karena energi kita masih sedikit, guys. Kita akan berendam beberapa jam lagi ya, beberapa menit. Oke, sudah, ini sudah lumayan. Jadi kita akan tanam lagi bunganya. Ini apa sih ini? Aku dari tadi keliru terus. Oke, dimasukin. Jangan lupa kita di sini harus mencari banyak bunga. Ini bisa dijual nggak ya? Ini lupa aku. Kalau nggak salah tetap bisa ya. Eh, Zak, Zak, ya, Zak pergi. Waduh guys, ini kayaknya nggak bisa dijual guys. Nggak bisa dimasukkan. Oke, kita ke sini dulu dan kita menyebar biji. Oke, bagus sekali. Kita nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan apa namanya? Mendapatkan ya, kita nanti tujuannya untuk mendapatkan uang untuk membeli rucksack dulu ya guys. Jadi penting sekali untuk mendapatkan tas tambahan. Jadi nanti isinya bisa lebih banyak lagi gitu. Ya, bahwa ini juga bambu lumayan ini. Jadi ini lumayan juga, jadi ya mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, karena ini sudah jam 10 ya. Jadi kita kembali saja dulu. Uangnya masih 398 guys. Kita lihat cuaca. Wah, besok cerah guys. Jadi besok kita harus itu apa namanya? Kita save dulu seperti biasa. Oh iya, besok tanggal 4 itu jadi ulang tahunnya si Bol. Si Badem, Badem-badem itu guys di atas.